akan belajar penjaringan gitar lagi ya. Penjaringan gitar paling mudah. Oke. Kita coba, aku coba contohkan dulu penjaringannya seperti ini. Kalau bisa, misalkan pakai C. Penjaringnya itu sangat mudah banget. Jika diperlankan maka seperti ini. Itu genjeringannya cuman down 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 up down. Oke, seperti itu ya. Satu ini down 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 up 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 down. Mudah ya, penjaringannya cuman down up down saja. Oke, kita coba menggunakan versi yang agak lebih cepat sedikit seperti ini. Itu adalah genjrengan paling mudah. Untuk kuncinya kita gunakan misalkan kunci C ya, sama seperti video-video sebelumnya. C. C, lalu kita gunakan kunci G. Oke, kunci G ya seperti ini. Lalu kita pindah ke A minor seperti ini. Setelah A minor kita pergi ke E minor. Setelah E minor ke F. Setelah ke F kita pindah ke C. Setelah di C kita pindah lagi ke G. Langsung ini. Oke, seperti itu. Kita coba praktekkan. Ikutin secara pelan ya. Okay, seperti itu ya. Kita akan belajar genjrengan seperti ini. Kita akan belajar genjrengan menggunakan perkusi pada video selanjutnya. Oke. Sampai di sini dulu video tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan selamat berjumpa pada video selanjutnya. Insya Allah besok kita akan mengupload video terbaru dari aku. Oke. Selamat mencoba.